Dan pemirsa, ke informasi lainnya, di mana Miss World 2018 Vanessa Ponce de Leon malam tadi tiba di tanah air. Selain akan menghadiri acara Miss Indonesia 2019, Vanessa juga dijadwalkan akan memberikan bantuan untuk para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Miss World 2018 Vanessa Ponce de Leon tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 11 waktu Indonesia Barat malam tadi. Vanessa ditemani Chairwoman of Miss World Organization Julia Murray dan Miss World Event Director Steve Douglas. Ketiganya dijadwalkan akan menghadiri malam puncak Miss Indonesia 2019 pada hari Jumat 15 Februari 2019 mendatang. Selain itu, rombongan juga akan melakukan kunjungan Social Beauty with a Purpose ke Lombok Timur untuk menyampaikan bantuan kepada para korban gempa. Oke, Miss. Ya, oke, maaf.